hubungan antara Rizky Billar dan Lesti Kejora semakin hari semakin booming saja. Pasangan yang memiliki nasib serupa itu dalam kisah asmara ternyata banyak masyarakat, terkhusus bagi penggemar keduanya, terhipnotis atas kebersamaan dan kemesraan mereka yang tersebar dalam sosial media saat ini. Sejoli yang dipertemukan dalam sebuah acara televisi tersebut menyita banyak perhatian dari berbagai elemen masyarakat. Tak hanya pecinta dangdut saja, para artis dan selebritis juga ikut terbawa suasana dengan kabar dari Lesti dan Rizky Billar saat ini. Terbukti banyak dari selebritis yang juga YouTuber mengundang Lesti dan Rizky Billar untuk diwawancarai dalam pembahasan kejelasan dari hubungan mereka. Kepopuleran Lesti Kejora yang begitu dicintai oleh pecinta dangdut Indonesia dan juga memiliki penggemar yang cukup banyak saat ini membuat isu kedekatan antara Lesti dengan Rizky Billar berkembang pesat sekarang ini. Terbukti video yang mengandung konten tentang Lesti dan Rizky trending di YouTube. Biduan dangdut sang juara The Academy musim pertama itu memang setiap ada pria yang mendekatinya. Kabar itu selalu menjadi viral di tengah masyarakat selama ini. Tak ayal jika para pria yang mendekatinya, pria tersebut mengalami perbuahan yang cukup besar dari segi kepopuleran. Lesti Kejora yang amat dicintai dan disayangi oleh para penggemarnya membuat mereka selalu setia menanti jodoh atau pacar baru Lesti, pengganti Rizky The Academy yang telah resmi menikah pada bulan yang lalu. Dari ribuan bahkan jutaan penggemar dari Lesti Kejora atau yang sering disebut Lesti Lovers, ternyata ada satu yang begitu menarik perhatian masyarakat atau publik. Usut punya usut, ternyata ibunda Rizky Billar juga ngefan berat dengan Lesti Kejora. Sehingga kedekatan antara Rizky dan Lesti Kejora, beliau juga mendukungnya. Terbukti baru-baru ini ibunda tercinta Rizky Billar mengunjungi kediaman Lesti Kejora. Meskipun demikian, yang namanya jodoh hanya Allah lah yang tahu. Kita hanya berdoa saja semoga antara Rizky Billar dan Lesti Kejora bahagia untuk selamanya. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.